بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه ثم صلاة وسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian surah Al-Isra. Pada pertemuan kali ini kita mulai dari ayat yang ke-8. Qala Allah taala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asa Rabbukum ayyarhamakum Asa Rabbukum semoga Tuhan kalian semuanya Ayyarhamakum Akan merahmati Kalian semuanya Ya ini maksudnya pada kaum Bani Israel Semoga Allah SWT Merahmati mereka Untuk yang Kedua kalinya, setelah mereka bertaubat dengan taubat yang lain dan mereka jerah dari melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan sehingga kemudian mereka akan dientaskan dari azab mereka. Ya, azab Allah s.w.t yang ditimpakan kepada mereka yang berupa mereka dikalahkan oleh musuh, musuh Allah s.w.t wa dan jika kalian kembali udna kami akan kembali juga artinya jika kalian kembali melaksanakan kemaksiatan yang kalian lakukan sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala kuasakan atas kalian musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menghancur leburkan kalian semuanya maka kami pun akan mengulang siksaan tersebut kepada kalian wa in wa ja'alna dan kami jadikan jahannam neraka jahannam lil kafirina bagi orang-orang kafir hasira sebagai mahbasan sebagai tahanan sebagai tahanan yang menahan mereka sebagai penjara bagi mereka yang mana mereka tidak bisa keluar dari penjara Allah Subhanahu wa taala yang berupa neraka jahanam tersebut khalidina fiha abada mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka tersebut wa ja'alna <kali> jahannama lil kafirina hasira <fiha> Kemudian Allah Ta'ala berfirman Inna hadal qur'ana Sesungguhnya al-qur'an ini yahdi memberikan petunjuk lillati hiya akwam, terhadap jalan yang paling lurus Al-Qur'an ini menunjukkan kepada jalan yang yang paling lurus yaitu jalan ketauhidan jalan keimanan kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala jalan yang berupa ketaatan kepada Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yubashshirul mu'minin dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin alladzina ya'maluna as salihat Alladzina yang ya'maluna mereka mengamalkan as-solihat, amalan-amalan yang solih. Alladzina ya'maluna as salihat suatu amalan dikatakan sebagai amal yang solih karena memang zat dari amalan tersebut adalah amalan yang baik solih suatu amalan dikatakan solih apabila memang dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah SWT dan kemudian mengikuti sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini baiknya suatu amal. Amal soleh dinamakan soleh karena secara zatnya dia adalah amal yang baik. Kemudian juga ia akan membuat baiknya orang yang mengamalkan amal soleh tersebut. Dan semua yang bersentuhan dengan amal soleh dan orang yang mengamalkan amal yang solih tersebut. Inilah kenapa amal yang solih dinamakan sebagai amal yang yang soleh. Jadi secara zatnya amalan tersebut adalah amal yang bagus, amal yang tidaklah ada kemadorotan sedikit pun di dalamnya, amal yang membawa kebahagiaan, membawa kesejahteraan, ketentraman, kedamaian bagi pelakunya dan kemudian juga orang-orang yang bersinggungan dengannya dan bahkan segala sesuatu yang bersentuhan dengannya ini akan menjadi baik karena itu perhatikan ikhwah fitin rahimani wa rahimakumullah kalau kita milih teman pun kita disuruh curi memilih teman yang apa yang solih agar kita apa kecirpatan kesolihannya Ya, agar kita kecipratan kesolihannya. Teman-teman ya. kita hendaknya teman yang solih. Ya. Amal solih membawa kebaikan bagi pelakunya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Inilah kenapa amal yang solih dinamakan dengan solih, yaitu solihun fidatihi dan kemudian yuslih ghairahu wa yubashirul mu'minin alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira anna lahum sehingga bagi mereka ajran kabira pahala yang besar yaitu surga yang dijanjikan oleh Allah SWT untuk mereka wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati dan sesungguhnya orang-orang yang layuk minunan di dalam mereka beriman bil akhirat terhadap akhirat a'tadna kami persiapkan ya eh, a'tadna e eh, yang kami persiapkan lahum bagi mereka azaban alima azab yang pedih yakni annar dan neraka jahanam kemudian wayad ul Insan bi syarri du'a'ahu bil khair ul insan dan manusia berdoa bi syarri dengan kejelekan du'a'ahu bil khairi sebagaimana mereka Sebagaimana dia berdoa dengan kebaikan, yakni maksudnya manusia, ketika dia itu marah, ketika dia itu tertimpa kesulitan, ia cepat sekali mengucapkan doa-doa yang jelek untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk hartanya untuk orang-orang yang bersinggungan dengannya. Sebagaimana ketika dia meminta sesuatu yang baik, cepat sekali. Ya. Cepat sekali. Ketika dia marah, ketika dia dalam keadaan sumpek, dalam keadaan sempit, dia berdoa kejelekan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk hartanya, untuk orang-orang yang bersinggungan dengannya. Wayatul insan bil bilkhair manusia ia berdoa kejelekan sebagaimana dia berdoa kebaikan untuk diri mereka. Wa kana al-insanu ajula. Wa kana al-insanu ajula dan adalah manusia itu ajula, punya sifat tergesa-gesa. Jadi kenapa dia berdoa dengan, dengan, doa kejelekan untuk dirinya, untuk keluarganya, anaknya, hartanya, dan orang yang berhubungan dengannya, karena dia punya sifat yang jelek, yaitu sifat tergesa, tergesa-gesa dalam menghadapi suatu masalah yang menyempitkan dadanya, ya, menyesakkan dadanya. Ini tidak banyak berpikir, ya, tidak banyak berpikir. Tetapi kebanyakannya langsung kemudian keluar dari lesannya doa-doa yang jelek pada dirinya. Duhai celakanya diriku, celakan keluargaku, celaka anakku, ya, dan seterusnya. Berhadapan dengan anaknya, maka keluar ya, kebun binatang. Ketika dalam keadaan marah, dalam keadaan sempit ya, dadanya. Nah, Bismillah. Ini sifat manusia. Wa al-insanu ajula. Kemudian berikutnya, wa ja al-laila wan wa nahara ayatain. Wa ja dan kami jadikan Laila wan nahar malam dan siang hari ayat ini sebagai dua ayat, dua tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa Maka kami hapus ayat al-laili. Tanda kekuasaan yang berupa malam. Wa ja'alna ayatan Dan kami jadikan ayatan nahar. Tanda kekuasaan yang berupa siang. Mubsiratan sebagai sesuatu yang mubsirah sesuatu yang menerangi ya, sesuatu yang menerangi sesuatu yang terang benderang sehingga pada siang hari yang kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas ya, kegiatan-kegiatan diniyah ataupun duniawiyah yang bermanfaat bagi kita lita betahu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menghapus ayat al-lail kemudian digantikan dengan ayatun nahar Lita untuk agar kalian mencari fadalah merobikah keutamaan dari Tuhanmu, ya, agar kalian menjadikan semuanya itu sebagai sarana untuk mencari keutamaan dari Tuhan kalian yang berupa rizki yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari kepada makhluk-makhluknya walita'lamu dan kemudian hikmah yang lain walita'lamu agar kalian mengetahui adad sinin hitungan dari tahun ya, adanya siang dan malam siang dan malam sehingga kita kemudian bisa mengetahui hitungan tahun wal hisab dan agar kalian mengetahui hisab perhitungan ya, peredaran ini siang malam siang malam tadi peredaran matahari dan juga peredaran bulan ya sehingga kemudian kita bisa mengetahui ini bulan apa, ini tanggal berapa, ya ini tahun apa ya seperti itu. Tetapi perhatikan ayo fiddin rahimani mullah Ini adalah ayat yang berkaitan dengan imtinan Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah pergantian siang dan malam siang dan malam agar kita mengetahui hitungan bulan hitungan tahun hitungan waktu yang kita jalani dalam kehidupan dunia ini tetapi bukan bukanlah kemudian ini nanti sebagai dasar umum dalam bulan-bulan perhitungan bulan-bulan tertentu yang memang sudah ditetapkan secara syari Perhitungannya Tidak boleh dengan menggunakan hisab Kemudian kita jadikan Ayat ini sebagai dasar Bolehnya kita mempergunakan Hisab Dalam perhitungan waktu-waktu tersebut Seperti misalnya Perhitungan waktu masuknya bulan Ramadan Dan juga keluarnya kita dari bulan Ramadan Kemudian juga Masuknya kita dalam bulan Dhul Hijjah ya. Sehingga kita melaksanakan ibadah ibadah haji maka bukan seperti itu karena sesuatu yang umum apabila di sana ada dalil-dalil yang khusus maka yang umum tersebut kita tarik kepada sesuatu yang khusus tidak boleh kemudian kita tetapkan pada keumumannya ya walita'lamu di sini wal hisab wa shayin fassalnahu tafsila wa dan segala sesuatu fasalnahu kami telah jelaskan secara rinci tafsirlah dengan sebenar-benar penjelasan segala sesuatu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu taala secara terperinci sehingga tidak ada lagi ya tidak ada lagi sesuatu yang bisa dijadikan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menghujat Allah Subhanahu wa taala di amul kiamah nanti. Semuanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min shay'in jannah illa qad bayantu kata Nabi sallallahu Tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan ke surga kecuali telah saya jelaskan. Wa ma yu yu, minan nar illa qad bayantu Dan apa yang menjauhkan kalian dari neraka kecuali sudah telah saya jelaskan wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu dan setiap manusia alzamnahu ta'irahu kami telah tetapkan kami telah tetapkan atau kami telah kalungkan ta'irahu ini catatan amalnya fi unukihi di lehernya wa nukhrijulahu yawmal kiamati kitab yalkahu mangsyurah wa dan kami keluarkan baginya yaumal kiamati pada hari kiamat kitaban ini kitab ini catatan amal yalkahu yang ia menjumpainya mengsyura dalam keadaan mensyura dalam keadaan terbuka tidak terlipat nah, sehingga dia bisa membaca dengan terang catatan amal tersebut kemudian dikatakan ikra kitabak bacalah catatan amalanmu ya. dan semuanya ya, bisa membaca semuanya bisa membaca catatan amalan yang dilakukan ketika di dunia pada kitab catatan amalan mereka masing-masing dan cukuplah dirimu yauma pada hari ini alaika atas dirimu hasiba sebagai penghisap sebagai penghitung cukup dirimu ya, atas dirimu sebagai penghitung amalan-amalan yang kamu kamu lakukan manih tada barang siapa yang mengambil petunjuk fa'in inna ma yahtadi li maka sesungguhnya ia mengambil petunjuk untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain bukan untuk siapa-siapa tapi untuk dirinya sendiri wa man dhalla ma 'alaiha dan barang siapa yang tersesat, pa, alaiha, maka sesungguhnya ia menyesatkan dirinya sendiri. Ya, barang siapa yang dia itu mengambil petunjuk, maka sesungguhnya untuk dirinya sendiri dan barang siapa yang tersesat, maka kesesatannya tadi juga kembali kepada dirinya sendiri, bukan kepada orang lain. Ya. Karena itu kita jangan... Janganlah dalam beragama ini kita ikut-ikutan. Kita hanya ikut-ikutan saja. Kita hanya ikut-ikutan yang terbanyak demikian maka kita ikuti. Yang menurut selera kita ini baik kita ikuti tanpa kita pertimbangkan dengan pertimbangan yang yang syar'i. wala taziru waziratu wizran ukhra wala taziru dan tidaklah menanggung orang yang wazirahnya tidaklah menanggung orang yang berdosa wizran ukhra dosa orang lain ya. orang yang berdosa tidaklah menanggung dosa dosa orang lain wa allaisal insan illa masa'a ya wala taziru waziratu wizran ukhra seseorang tidaklah menanggung beban dosa yang dilakukan oleh orang lain tapi beban dosanya sendiri yang dia dia tanggung nah, namun ayat ini tidak bersendirian ikhwafidin rahimani wa rahimakumullah ayat ini juga di sana nanti ada adat yang lain yang misalnya menjelaskan bahwa orang yang menyeru kepada kesesatan maka dia akan mendapatkan ganjaran dari kesesatannya dan kemudian ganjaran dari dakwahnya tadi menuju kesesatan nah, sehingga kemudian dia akan dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi dosa dakwahnya menuju kesesatan tadi nah, ini semuanya tidak bertentangan antara yang satu dengan dengan yang lain wala taziru wa ini untuk memberikan penekanan bahwasanya seseorang ini benar-benar dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya nanti dia kiamah dosa yang dia lakukan itu akan benar-benar dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala wa makunna mu'adzibina dan tidaklah kami mu'adzibin kata Allah kami akan mengadab hatta naba'asa rasulah hatta naba'asa sehingga kami mengirimkan Rasulullah seorang utusan Allah SWT dia akan mengadab satu kaum di dunia ini dengan mereka dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikirimkan adab seperti misalnya adabnya kepada kaum Nabi Nuh dan lain-lainnya sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan Rasul yang menjelaskan hujah-hujah Allah kepada mereka wa idha aradna wa idha aradna dan apabila kami menghendaki an nuhlika koriatan untuk menghancurkan sebuah negeri. Amarna mutrofiha, kami perintahkan dengan perintah kauni. Ya. Mutrofiha, orang-orang yang mutrof, orang-orang yang mereka itu kaya, orang-orang yang mereka penuh dengan kenikmatan, orang-orang yang mereka itu pembesar-pembesar mereka, orang-orang yang berharta, yang berkedudukan, bertahta, ya, punya kedudukan yang tinggi di masyarakatnya. Amarna mutrofiha, fiha. Kemudian mereka fasik di negeri tersebut. Mereka keluar dari ketuaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah seperti itu keadaannya, orang-orang ya, yang mereka bertahta, berharta, punya kedudukan, ya, terpandang di masyarakat, dia kemudian berlaku fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat keruwetan, berbuat bencana, berbuat kerusakan di negeri tersebut, maka akhirnya fahaqqa alaihal qaul maka wajib atasnya kaul ucapan kami kata Allah Subhanahu wa taala yaitu wajib mereka untuk menerima azab Allah Subhanahu wa taala fadammarnaha tadmira. fadammarnaha kemudian kami damarna kami hancurkan negeri tersebut tadmiro dengan sebenar-benar kehancuran Kenapa kok yang disebutkan di sini mutrofiha? Bukan maksakinuha, du'afaiha. Karena memang orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, kebanyakannya mereka hati mereka itu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Allahumma shurni ma'azumratil masakin." Ya Allah kumpulkan saya, ya. Bangkitkan saya di akhir nanti bersama kelompoknya orang-orang yang yang miskin. Karena memang orang-orang yang miskin biasanya hatinya itu lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ubghuni fuqara'akum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Carikan saya mana orang-orang yang fakir di antara kalian. Ya. Innamatunsuruna wa turzakuna bi Karena sesungguhnya kalian itu di diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi jangan kita sebagai orang yang berkedudukan, punya harta, punya tahta, ini berbangga diri di hadapan orang-orang yang fukara dan masakin tidak. Jangan. Tetapi ingat, mereka kadang lebih memiliki jasa di dalam menjaga sebuah negeri dibandingkan orang-orang yang mereka berkelimang dengan harta dengan orang-orang yang mereka punya kedudukan yang tinggi, orang-orang yang mereka terpandang, orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang punya kewibawaan, punya kedudukan di sebuah sebuah negeri. Karena kebanyakan mereka biasanya memiliki kesombongan dalam hatinya. Mereka punya kesombongan, kecongkakan dalam hatinya yang kemudian itu bisa menghancur leburkan amalan-amalannya. Bisa menghancur leburkan dan kemudian orang-orang yang seperti itu rentan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian memiliki sifat sombong dan kemudian apabila mereka telah bersatu, mereka kemudian banyak, kemudian ber, berada di sebuah negeri maka akhirnya kemudian kefasikan merajalela di tengah di tengah-tengah mereka Allah kirimkan azab kepada mereka Wal Wakam ahlak naminal kurun, tapi bukan berarti anjuran kita untuk miskin tidak, tetapi anjuran kita untuk sukun hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk berdpdp kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk hati yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berlaku sombong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan di hadapan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi perendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perendahan diri di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang mutraf ini rentan mereka sebagai pintu kerusakan sebuah negeri. Ya. Fadammarnaha <tuh> tadmira. Wakam ahlak naminal kurun dan betapa banyaknya kami telah menghancurkan suatu negeri beberapa minal kurun beberapa kurun mimbar dinuh setelah Nabi Nuh wakafa birobika bidunu bi dan cukuplah Tuhanmu bidunu bi terhadap dosa-dosa ya, hambanya khobirom basiro Allah Subhanahu sebagai zat yang khobir dat yang maha mengetahui ilmu sesuatu dengan sempurna secara lahir dan batin basiro lagi maha melihat terhadap apa dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh seorang hamba baik secara tersembunyi ataupun secara terang-terangan ini diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena itu hendaknya kita berhati-hati dengan kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa yang kita lakukan baik itu yang terang-terangan atau yang tersembunyi yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi si Allah Subhanahu taala. Allah mengetahuinya baik terang-terangan ataupun secara sembunyi. Wallahu taala alam bisawab. Wallahu taala alam semoga bermanfaat. Wassallallahu warahmatullahi ala sayidina wa habibina Muhammadin wa alamin.